Ping pong. Hoi poi. Hoi poi. Subscribe. Hai teman-teman, selamat datang. Kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sembuh. Ini adalah rumah sakit Bai Hyu. Mari kita obati teman yang sakit hari ini. Hah? Mereka anak-anak yang pergi piknik hari ini. Kira-kira apa yang terjadi? Teman-teman ikuti kami ke dalam rumah sakit. Oke, pasien pertama, silakan masuk. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Telapak tanganku terasa nyeri. Oh, sakit! Ada beling di telapak tanganmu. Sakit sekali, aduh. Oh tidak, kau pasti sangat kesakitan. Kami akan mengobatimu. Sebelum memeriksa lukanya, kita bersihkan dulu pasir dari tangan. Nah, ayo kita lihat lukanya lebih dekat. Pecahan kacanya masuk cukup dalam. Ayo cepat cabut dengan penjepit. Dokter, aku takut sekali. Jika dibiarkan seperti ini, sakitnya akan terus berlanjut. Tahan ya, aku akan mencabut agar tidak sakit. Mencabut pecahan kaca selesai. Nah, ayo kita beri obat pada lukanya. Bagus. Terakhir, ayo kita tutup dengan plester agar lukanya tidak terinfeksi. Teman-teman, maukah kamu memilih bentuk plesternya? Plester bentuk hati? Itu terdengar bagus. Wah! Ada banyak hati warna-warni di tanganku. Plaster bentuk hati selesai. Ada beling, du-du-du-du-du sekarang. Du-du-du-du-du sudah sembuh. Du-du-du-du-du selesai. Terima kasih atas bantuannya, teman-teman. Ayo bermain pasir bersama-sama di lain waktu. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Au, au, sakit di dalam telingaku. Ada serangga di dalam telingamu. Geli, 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 sakit sekali. Aku harus melihat ke dalam telingamu. Teman-teman, bisa bantu aku? Pertama, ayo bersihkan kotoran di telinga. Bagus, sudah bersih. Telingaku geli lagi. Oh tidak, ayo periksa posisi serangga itu. Ternyata ada semut di sini. Ayo kita keluarkan dengan penjepit agar tidak masuk semakin dalam. Ayo kita tangkap semut dengan hati-hati. Berhenti di sana. Tertangkap. Sekarang
Sekarang kita bersihkan sisa-sisa semut dengan disinfektan. Sudah selesai, telinganya bersih sekarang. Geli-geli, du-du-du-du-du, semutnya du-du-du-du-du tertangkap. Du-du-du-du-du, selesai. Ada baiknya membersihkan camilan setelah memakannya. Oke. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Perutku sakit, aku mau muntah. Kau pasti pernah makan makanan basi. Perutku rasanya berbunyi. Oh tidak, makanan mudah basi saat cuaca panas. Aku rasa kau sakit perut. Aku akan memeriksanya. Ayo periksa kondisi pasien dengan stetoskop. Aku harus menemukan stetoskopku. Apa yang ini? Hah? Itu adalah monyet, bukan stetoskopku. Aku minta maaf. Aku akan bergegas mencari stetoskopku. Jantungmu berdetak kencang. Duk, duk, duk. Perutmu pasti sakit sekali. Kita harus memberimu obat. Teman-teman, bisakah kamu bantu aku mengocok obatnya? Obat cairnya siap! Hah? Aku tidak suka rasa pahit, aku tidak mau. Bagaimana caranya supaya temanku berhenti menangis? Ayo pilih sesuatu untuk menenangkan teman yang menangis. Bagaimana kalau permen? Jika kau makan obat, kau akan segera merasa lebih baik dan bisa makan permen ini. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi di perutmu. Teman-teman, ayo bantu perawat melawan kuman. Wahoo, kita berhasil mengalahkan kuman. Semua kuman, du-du-du-du-du yang jahat. Du-du-du-du-du di perut, du-du-du-du-du ditangkap. Permen ini enak sekali. Kamu hebat sekali saat pengobatan. Teman-teman, janji untuk berhati-hati memakan makanan saat hari panas. Aku senang kalian semua sehat kembali. Mulai sekarang, hati-hati agar tidak sakit lagi. Oke, terima kasih telah merawat kami. Terima kasih atas bantuan kalian, teman-teman. Ayo bersama-sama kita obat. Hai, teman-teman. Selamat datang. Kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sembuh. Ini adalah rumah sakit Bayi Hugh. Hah? Tolong bantu kami. Oh, mereka polisi, pemadam kebakaran, dan montir. Mereka terlihat sangat kesakitan. Ayo kita segera obati mereka lewat sini. Pasien pertama, petugas polisi, silakan masuk. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Aku terluka saat menangkap pencuri. Berhenti!
sakit sekali. Pencuri nakal itu hampir kutangkap. Tolong obati aku secepatnya. Oh tidak, pencuri membuatmu terluka. Jangan khawatir, aku akan segera memeriksamu. Ada banyak sekali kuman di lukanya. Ayo kita singkirkan kuman dengan disinfektan. Ini akan perih sedikit. Phil, sudah selesai. Aku akan mengoleskan salep di lukamu agar cepat sembuh. Teman-teman, mari kita oleskan salep di atas luka. Bagus, lukanya sudah sembuh. Terakhir, mari tutup dengan perban. Perban mana yang kau suka? Ngiung, ngiung. Polo mobil polisi ya. Ngiung, ngiung. Mobil polisi datang. Keren sekali. Dahi terluka. Du-du-du-du-du polisi. Du-du-du-du-du sudah sembuh. Du-du-du-du-du selesai. Lampunya mati. Apa yang terjadi? Stetoskop dan tasku telah hilang. Berani sekali kau mencuri di depan petugas polisi. Berhenti! Teman-teman, ayo kita temukan di mana pencuri bersembunyi. Oh, di sebelah sana. Kamu tertangkap. Beraninya kamu mencuri stetoskop berharga milik dokter. Ini dia. Aku menemukan tas dan stetoskopmu. Terima kasih banyak. Petugas polisi kau yang terbaik. Baiklah, pasien berikutnya. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Aku terluka saat memadamkan api. Ada luka bakar di kakimu. Rasanya panas, tolong aku. Ayo segera obati luka bakar sebelum semakin parah. Oh tidak, kulitmu membengkak merah karena panas. Ayo redakan panasnya dengan air dingin. Kulitmu menjadi lebih tenang. Ayo oleskan salep pada lepuhnya. Rasanya perih sekali. Aku mengolesnya dengan perlahan agar tidak sakit. Oke. Phew, kamu hebat sekali. Terakhir, aku akan membalatmu. Kamu mau perban yang mana? Aku ingin pola air dingin yang membantu memadamkan api. Wah, luar biasa. Luka bakar du-du-du-du-du di kaki. Du-du-du-du-du sudah sembuh. Du-du-du-du-du selesai. Terima kasih banyak. Apa yang terjadi? Oh, ada gempa bumi. Ayo berlindung di bawah meja. Lindungi kepalamu. Semuanya baik-baik saja. Kalian bisa keluar sekarang. Phew, kau sudah membantuku untuk tetap aman. Terima kasih banyak. Jika ada gempa bumi, berlindunglah di bawah meja. Aku akan ingat itu. Oh.
sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Palu jatuh tepat di tanganku. Oh, oh. Sepertinya lenganmu terluka. Tanganku sakit, tolong diobati. Harusnya aku meletakkan palu di tempat yang aman. Sepertinya tulangmu patah. Aku harus memeriksanya. Gunakan X-ray untuk memeriksa kondisi tulangnya. Oke, kita mulai. Yap, ternyata tulangmu patah. Mari kita satukan patahan tulangnya. Tahan sebentar ya. Aduh. Selesai. Kamu luar biasa. Aku akan memasang gips agar tulangmu bisa saling menyatu. Pertama, kita pasang belat untuk mencegah lenganmu bergerak. Sekarang kita balutkan perbannya. Selesai. Kamu harus pakai gendongan sampai benar-benar sembuh. Pola mana yang kamu suka? Brum, brum. Aku suka yang bergambar mobil. Terima kasih. Lengan patah dududududu karena palu dududududu sudah sembuh dududududu selesai. Suara sirena ambulans terdengar aneh. Serahkan mobil rusak padaku. Aku akan segera memperbaikinya. Selesai. Wah, akan menjadi masalah jika tidak ada ambulans. Terima kasih telah memperbaikinya. Aku senang kalian semua sudah sembuh. Terima kasih sudah mengobati kami. Teman-teman, terima kasih juga bantuan kalian hari ini. Semuanya berjanjilah untuk tetap aman dan sehat. Janji! Sampai jumpa lagi. Hai teman-teman, kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sembuh kembali. Ini adalah rumah sakit Bayhew. Wah, astaga, sepertinya ada banyak teman yang patah tulang. Ayo kita segera memulai pengobatan. Pasien pertama, jerapah, silakan masuk. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Aku berkelahi dan leherku luka. Oh, leherku. Sepertinya lehermu cedera. Aduh, aduh, tak bisa mengangkat leherku. Jangan dipaksa. Coba aku periksa. Teman-teman, kalian siap mengobati pasien bersamaku? Aku rasa tulangmu terluka. Ayo kita periksa dengan X-ray. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oh tidak, tulang leher jerapah patah dan berantakan. Ayo kita satukan kembali tulang lehernya. Periksa ukuran dan warnanya dengan cermat lalu satukan. Ya! Kerja bagus! Oh tidak! Oh, leherku! Astaga, maafkan aku. Fokus, fokus.
Nah, yang besar terlebih dahulu. Oke, ini tulang yang terakhir. Yeay, tulang leher telah kembali lagi. Bagus sekali. Aku akan membalut lehermu agar sembuh. Pola mana ya yang bagus? Oke, perban pelangi warna-warni. Pengobatan selesai. Pelangi warna-warni. Jerapah yang keren. Jerapah du-du-du-du-du sekarang du-du-du-du-du sudah sembuh. Du-du-du-du-du selesai. Aku sangat suka perban pelanginya. Terima kasih. Aku senang kau menyukainya, jerapah. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Tak bisa terbang, sakit sekali. Oh, sayapku! Tulang sayapmu terluka. Sayapku berdenyut, sakit sekali. Dokter, apakah aku akan bisa terbang lagi? Jangan khawatir, akan kuobati agar bisa terbang lagi. Aku harus periksa tulangmu dengan X-ray. Satu, dua, tiga. Oh, ternyata tulang di sayapmu retak. Sepertinya kamu harus dioperasi. Apakah aku bisa terbang lagi setelah operasi? Tentu saja, aku akan memperbaikinya untukmu. Aku akan membuatmu tidur agar tidak sakit saat menjalani operasi. Pertama, kita cukur bulunya agar tulang terlihat dengan jelas. Oke. Teman-teman, ayo temukan tulang sayap yang ada di sini. Ini, tidak cocok. Mari kita coba yang lebih kecil. Yang ini terlalu kecil. Ah, itu seekor ular. Wuhuu, ini dia. Sekarang, ayo kita jahit kembali. Hubungkan nomor yang sama dari atas ke bawah. Jahitan luka telah selesai. Terakhir, kita beri bulu agar lukanya tidak terlihat. Sempurna! Operasi sayap telah berhasil. Elang bisa du-du-du-du-du terbang lagi. Du-du-du-du-du sudah sembuh. Du-du-du-du-du selesai. Wah, aku bisa terbang lagi. Terima kasih banyak semuanya. Selalu jaga kesehatan ya. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Aku menabrak batu saat berburu. Sepertinya kakimu patah. Goyang-goyang kakiku gemetar. Tyrannosaurus terjatuh saat berburu. Aku sangat malu. Oh, tidak apa-apa. Setiap orang membuat kesalahan. Aku akan mengobatimu secepatnya. Aku akan memotret tulangmu dengan X-ray. Oke, ini dia. Seperti
seperti yang kukira, tulang kakimu patah. Mari satukan kembali potongan tulang yang patah. Apa itu sakit? Tolong bertahanlah. Selesai. Agar tulangnya sembuh, aku akan menahan kakimu dengan gips. Putar-putar, lalu bungkus perbannya. Selesai. Terakhir, aku akan memberimu kru kaki. Warna apa yang kau suka? Biru. Aku ingin warna biru seperti polaku. Biru paling cocok untukku. Kaki tires du-du-du-du-du sekarang. Du-du-du-du-du sudah sembuh. Du-du-du-du-du selesai. Terima kasih. Kamu yang terbaik. Terima kasih. Aku senang semua pengobatan berjalan dengan baik. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih banyak. Teman-teman. Halo teman-teman. Yuk klik tombol subscribe. Yang merah ya. Subscribe. Cari Pingfong di YouTube.